Assalamualaikum warga YouTube, bersama dengan saya lagi Bromat di channel Gerakan Solo. Hari ini Bromat tinjau-tinjau sungai guys, sebab ada kawan-kawan info-info dengan Bromat. Sekarang nih ada ikan dengan udang gala dia keluar guys. Bagi kita punya aktiviti hari ini kalau dapat mau tangkap ikan dengan udang guys, udang gala. Tapi tidak tahu lah guys apa dia punya punca, tapi tiba-tiba saja guys dia punya ikan dengan udang nih keluar. Jadi Bromat mau pergi round-round sekejap dia punya lokasi nih guys, untuk mendapatkan maklumat apakah dia benar-benar sahih ataupun tidak. Jadi Bromat mau pergi tengok nih guys. Jadi Bromat tunggu satu orang kawan, ya lama lagi dia akan turun juga guys. Jadi kami jalan sama-sama nanti. Oke guys, jadi sekarang nih kawan Bromat nih sudah turun. Jadi kami sama-sama bergerak nanti guys. Jadi inilah dia, dia orang guys, saudara Mamat. Jadi kami akan pergi lokasi itu sama-sama. Oke guys, kami mau teruskan lagi guys. Jadi Bromat sudah sampai di lokasi sekarang nih. Jadi memang betul lah guys, orang bilang memang udang dia keluar sekarang nih guys. Jadi Bromat sudah dapat satu nih guys. Ini DP udang guys. Jadi Bromat coba turun ke tanah pula nih guys. Bromat mau merayap sikit nih guys. Macam Bromat ada nampak satu ekor lagi nih guys. Ini macam besar nih guys, memang betul lah nih dia punya udang nih, besar nih guys. Ini kalau Bromat dia sidap nih, macam cepit biru nih guys. Bromat dapat dua ekor guys. Tangkap saja guys, ini bukan guna rambat, tangkap saja. Bromat sudah dapat cepit biru ya, mantap nih guys. Tapi ini tidak tahu dia punya punca dari mana nih guys, tapi memang udang dia keluar sekarang nih. Di Bromat coba menyisir di tepi-tepi nih guys. Jadi tempat nih memang agak bahaya juga sedikit nih guys, sebab tempat nih memang kawasan-kawasan yang berbuaya juga nih guys. Jadi kena hati-hatilah. Di Bromat coba pergi ke hulu sedikit lagi guys. Mantap guys, Bromat sudah dapat berapa ekor. Ini dia guys. Okay. Ya guys, udang gala lagi guys. Mantap nih guys, udang gala. Percuma guys, percuma. Pungut saja guys, tidak perlu buang rambat. Dapat guys. Masih segar, hidup-hidup lagi. Ya mantap. Dapat ini guys. Ini macam rainbow sudah nih guys, sembarang masuk sudah. Gara-gara tangkap udang nih guys, harap-harap Bromat dapat ini guys. Ini bertelur nih guys. Dapat pun guys yang bertelur. Ini lagi guys. Terlepas guys.
Ini ada udangnya guys, tapi kecil, tidak besar. Ada ikan nih guys, harap-harap Muhammad dapat lah ikan nih guys. Ini tilapia nih guys. Muhammad coba guys kalau boleh dapat. Oh lari sudah guys. Ya sedar Muhammad datang. Guys, Muhammad ada nampak lagi udang gala di depan nih guys. Harap-harap Muhammad dapat tangkap lah udang nih guys. Ini sekarang nih udang nih keluar-keluar nih guys. Dia timbul-timbul sekarang nih. Ini dia guys, udang gala. Ya, dapat guys. Mantap. Udang gala. Fresh. Hah? Itu Yun hey guys, Muhammad mau ronda lagi. Guys, Muhammad sudah ikut pungut udang nih guys. Jadi inilah hasil Muhammad dalam masa lebih kurang setengah jam lah guys. Jadi inilah Muhammad punya hasil udang gala. Ini main tangkap saya nih guys, tidak guna rambat. Sebab dia keluar sendiri guys. Dia macam menyerah diri itu guys. Yang spesialnya guys, tangkap saja. Tidak perlu guna rambat. Oke guys, jadi inilah hasil Muhammad hari ini guys. Ini Muhammad mau cari-cari lagi. Mana tahu ada lagi guys. Jadi Muhammad mau pusing balik ke lokasi yang pertama tadi. Oke guys, mantap. Guys, Muhammad sudah selesai tadi menangkap udang dengan ikan guys. Jadi kami dalam perjalanan pulang sekarang nih, saudara Muhammad. Ini adalah hasil sedikit guys, kayaknya udang gala dengan ikan. Tapi tidak banyak lah guys. Jadi memang betul lah kata kawan tuh, memang udang dengan ikan dia keluar. Jadi memang sahih lah guys. Memang sah sudah ada punya udang dengan ikan keluar. Jadi kami sudah pergi dengan kawan nih. Kami memang betul-betul sudah dapat guys. Inilah perjalanan kami pulang bersama guys. Oke, pada semua warga YouTube dan sahabat-sahabat Muhammad. Jadi Muhammad sudah tangkap ikan dengan udang gala tadi guys. Jadi inilah hasil Muhammad hari ini guys. Muhammad dapat ikan ubi ataupun dipanggil ikan ketutu. Ini dia punya ikan guys. Lumayan guys, cukup size. Punya udang gala pun guys, boleh tahan. Muhammad dapat speed biru tadi guys. Ini dia speed biru. Rezeki datang bergolek guys. Tiba-tiba ya udang dia keluar dengan ikan. Yang ini ikan lampam Jawa pula guys. Ini pun bolehlah kalau untuk lauk di rumah guys. Oke, jadi itu saya dari Muhammad hari ini guys. Mantap.